Penentuan 15 poin. Bola. Poin pertama untuk tim RSP untuk ketiga ini 1-0 nomor punggung 7. Dan kali pasti poin pertama 3-0. Ini nomor punggung 9 akan melakukan shot dari cabang yang ketujuh dengan kedudukan 4-1. Lan saja. Ya, tidak bisa diblok oleh Adam dan kawan-kawan. Kali ini sebelum teman 6-3 untuk tim RSP. Siapa yang akan ditujuh? Nomor punggung 7. Adam, berasa. Pelan tapi pasti. Walaupun kita sedang kurang baik, namun bisa diolah dengan baik oleh center. Adam, main dengan jam terbang yang sudah sangat tinggi. Langkah saudara Adam untuk membaca serangan dari tim TGC. 5-7. Nomor 12. 8-5 untuk kita tempat. Oh, sekalian gitu ya, kita lihat jauh yang itu jauh. Saling berharap pada nomor 3 dan nomor punggung 7 9-5. 4 poin meninggalkan tim RSB nya adalah tim EGC. Lan saja kali ini bola open bisa diselamatkan. 6-9. Bang lewatkan lo, bawa tol aman gak? Gak bisa gini. Hah? Aman ya? Aman dong, mending ngajang biasa aja. Hah? Mending ngajang biasa aja. Oh jangan ya? Iya. Jangan lo aster ya? Iya.
saya. Kamu di mana? Urip. Poin pertama untuk tim. Tajam di garis belakang 11-7. Set ketiga, set penutupan kedua tim. Nah, terlihat sekali pelan tapi pasti. 12-7, 5 poin tertinggal. Mampukah tim DGC memaksakan untuk memenangkan rute kaki, ataukah tim RSP yang akan meraih poin pertama? Mesmas bergulir di atas, kita lihat. Kali ini benar-benar duel satu lawan satu dimenangkan oleh pemain RSP. 13-7, 2 poin tersisa untuk mengakhiri set ketiga ini bagi tim KRSP. Lagi-lagi kita lihat match point 14-7. Di set ketiga ini seperti kehabisan tenaga dan kehabisan amunisi bagi tim TGC setelah set kedua tadi begitu brilian. Kita lihat ya, kurang cermat kerjasama dua tim, dua pemain jagung ini. Ketawa saja. 8-14. Iya, lompat sup. Kita lihat. Yo, habis. Terima kasih. Terima kasih.